Berita panas baru-baru ini. Baru je tadi kami laporkan yang Kaprais deda screen record seorang ustaz yang tidak disebut namanya bersama seorang individu di WhatsApp menerusi IG story. Hal itu membuatkan seorang pencetus ummah yaitu Piyu Amin tampil memberi respon terhadap apa yang dilakukan Kaprais. Piyu Amin meninggalkan komen berbunyi begini. Woo, jadi polis, komennya. Piyu Amin di ruangan komen mengatakan Kaprais dah jadi seakan polis. Selepas, dia mendedahkan message ustaz dengan seorang individu itu. Netizen nasihat supaya Piyu Amin berjaga-jaga. Takut disebabkan komennya itu nanti Kaprais dedah sesuatu pula tentang dirinya. Ini antara komen-komen netizen. Piyu Amin, jaga-jaga. Nanti awak pula ada video dengan mangsa, komen netizen. Komen netizen lagi, Piyu Amin, hati-hati Piyu. Awak tuh agak jambu muka. Musuh banyak sekarang nih. Kang awak pula yang kena Piyu. Ebit Liu sudah, Piyu Azman sudah. Next siapa pula akan senasib dengannya, berjaga-jaga. Komen netizen. Apa pandangan korang? Apapun biarlah pihak berkuasa yang menjalankan tugas mereka. Berita ini dipetik daripada Facebook. Terima kasih karena menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih semua.